KBR Prime, podcast for curious mind. Siapa yang punya kuasa, punya relasi, siapa yang punya duit, itu yang terpilih. Jogja sudah lama menjadi rumah bagi Bunda Ruli. Bersama teman-teman transpuan di sana, Bunda Ruli berkarya untuk memperjuangkan inklusivitas. Episode ini kita kenalan dan ngobrol bareng Bunda Ruli. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Politik bukan panggung saya, sehingga saya memutuskan saya lebih cocok bekerja pada civil society. Saya pindah ke Sulawesi ketika saya masuk sekolah guru. Kita 75 dan tahun 78 saya tamat sekolah guru dan mengabdi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Sumba sekitar 10 tahun. Saya tidak pernah berpikir untuk masuk ke dunia politik, tapi atas permintaan masyarakat dan sebagai wakil rakyat begitu saja, sehingga saya berpikir ketika saya terpilih walaupun oleh salah satu partai besar, tetapi saya berkomitmen ya untuk melakukan tugas sebagai wakil rakyat terlepas dari kendaraan politik yang saya gunakan adalah partai. Tetapi ketika saya telah menjadi wakil rakyat, saya berpikir bahwa komitmen saya terhadap partai sepertinya sudah selesai. Jadi saya hanya mewakili rakyat, konstituen semuanya yang memilih saya. Dan yang ada di pikiran saya, ya saya hanya mewakili rakyat, itu bukan mewakili transgender, bukan karena saya transgender atau bukan karena saya berbeda. Murni hanya saya berpikir saya memenuhi persyaratan untuk maju dan bisa terpilih. Pada zaman Parto tentunya memang secara umum demokrasi kita dikekang. Ada banyak pembungkaman terhadap suara-suara kritis, tapi saya sebagai layaknya anggota legislatif dan mungkin yang sedikit yang bersuara minor begitu, yang kemudian juga karena dari mungkin karena dari keluarga besar tentara, jadi tidak terlalu ini, mereka tidak terlalu mempermasalahkan sikap kritis saya, tetapi yang sering kadang-kadang itu dimanipulatif suaranya. Pertama, manipulasi dari misalnya fraksi pada saat itu dari partai yang kecil suruh gabung ke fraksi utusan golongan. Nah, dari situ kita juga sering kehilangan suara dalam beberapa hal, kesempatan untuk ikut menentukan. Apalagi hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang bersifat substansial. Saya benar-benar hanya berfungsi semacam pelengkap dalam menyetujui anggaran di rapat paripurna, kemudian di rapat-rapat komisi misalnya, ya lebih bersifat seperti itu. Politik terlalu manipulatif, terlalu banyak carut marutnya, padahal jelas-jelas ya kita misalnya sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk menjadi representatif dari rakyat, bukan representatif dari politik partai. Misalnya ya sebagian besar misalnya gaji kita berikan kepada partai, kemudian kita kan di masa-masa reses itu memang kerja kita yang terbanyak sebetulnya harus kepada rakyat bukan kepada partai lagi, tapi faktanya kita dikuras hanya untuk kampanye, untuk promosi partai. Saya merasa sangat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah kita sebagai wakil rakyat yang di situ jelas disebutkan komitmennya, ya begitu menjadi wakil rakyat kita adalah, begitu terpilih menjadi anggota DPRD kita adalah wakil rakyat. Itu yang secara substansial prinsip membuat saya kecewa dengan partai. Saya pikir politikus kita itu sebetulnya harus berangkat dari sebuah integritas diri ya, sebagai rasa bahwa kita terpilih sebagai representatif dari rakyat, tentunya harus menyuarakan suara rakyat dan jangan berpikir untuk melanggengkan kepentingan individu, kepentingan kelompok, atau kepentingan diri untuk tetap menjadi wakil rakyat. Ada banyak orang-orang yang cerdas yang memenuhi persyaratan,
juga layak dipilih sebagai wakil rakyat. Menurut saya, unsur primordialisme, kemudian unsur-unsur di masyarakat kita ini yang mengkerdilkan demokrasi itu, menurut saya bukan tentang integritas diri individu yang dipilih, tetapi mayoritas kepada politik kepentingan. Siapa yang punya kuasa, punya relasi, siapa yang punya duit, itu yang terpilih. Dulu saya tidak mengeluarkan duit seperak pun untuk kampanye politik misalnya. Bahkan saya tidak tahu saya akan dipilih oleh rakyat, benar-benar atas inisiasi mereka ya. Dan pada saat ini politik di legislasi menjadi sebuah kepentingan terang-terangan. Orang yang mempromosikan dirinya harus membayar sejumlah pembiayaan dan lain sebagainya untuk promosi jabatan sebagai wakil rakyat. Padahal itu, wah, itu sangat naif sekali. Itu hal yang sangat menyedihkan menurut saya. Karena dinamika zamannya kan akan terus berubah dari waktu ke waktu ya. Misalkan pada zaman pasca reformasi ini harusnya tidak boleh terjadi hal-hal yang mengganggu demokrasi, yang atau yang dominasi atas kelompok seperti ada kelompok mayoritas, kelompok minoritas, itu tidak boleh terjadi lagi karena demokrasi kita sudah kian cerdas. Yang kedua, memang saya merasa partai itu bukan panggung saya. Saya tidak bisa kreatif, tidak. Ya, saya kena terbiasa kritis ya, selalu transparansi dalam kerja-kerja saya, sehingga saya memang tidak bisa hati kecil saya itu memang tidak cocok. Itu aja sih. Lalu bagaimana cerita Bunda Ruli dari awal melela? Saya kira sudah berproses dari masa yang usia yang sangat muda ya. Kita melihat bagaimana perbedaan kultur masyarakatnya yang permisif, yang mainstream itu bisa terlihat sekali. Tapi apapun menurut saya, karena kita ini kan bukan karena pengaruh lingkungan ya, bukan pula karena pengaruh sindrom tertentu sehingga kita ini menjadi transpuan atau menjadi LGBT. Kita ini beragam secara orientasi dan identitas gender sudah dari dahulu kala, sejak zaman ya, kalau merujuk di sejarah peradaban masyarakat Sulawesi, kalau semua orang baca tentang Epos Lagaligo itu kan kita sudah ada sejak abad 14. Itu di kerajaan Borneo sudah banyak sekali kawan-kawan transpuan, dan mayoritas kawan-kawan bisu itu sebetulnya kan pemeluk agama Islam juga ya, sama dengan muslim yang lain. Di Jawa ada Mahakarya Cerat Centini ya, beberapa masan itu sudah ada peran-peran kawan-kawan transpuan yang ya dalam kultur budaya, pelestarian budaya-budaya tradisi adiluhung itu sudah ada dan tidak pernah ada masalah. Kemudian memang banyaknya orang yang punya perspektif yang mainstream ini kemudian berusaha untuk menekan ya, karena mereka berpikir bahwa kita itu menjadi seperti ini karena pengaruh atau budaya barat, perspektifnya itu masih biner banget. Nah, ini kan tidak sesuai dengan semangat bangsa kita. Saya pikir kalau mau jujur melihat faktanya bahwa adanya kawan-kawan transpuan sejak zaman Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka, jadi sudah 78 tahun ini kita itu ada dan terus punya kiprah. Tapi tentu saja ada banyak sejarah yang tidak dikutip karena kita kurang dari aspek dokumentasi, kemudian arsip-arsip itu selalu dikerdilkan karena itu pengaruh hegemoni kekuasaan, sering kutnalkutin, kemudian juga menindas, intimidasi, melakukan serangkaian kekerasan. Kalau merujuk pada peradaban adiluhung kita itu kan memang Bhinneka Tunggal Ika, siapapun dia, gendernya apapun, agamanya apapun, bahasa, suku bangsa, dan jenis kelamin apapun, itu nggak pernah ada masalah. Dan sebetulnya ya sikap primordial itu yang kemudian membuat ini menjadi masalah. Dan tentu saja isu LGBTI+ itu kan menjadi isu yang paling laku komoditasnya di situasi politik seperti ini untuk mengalihkan isu-isu lain yang lebih penting, misalnya terkait dengan korupsi, terkait dengan beberapa hal yang memang menjadi fantasi, menjadi petisi
prihatin dan di situasi ekonomi kita pasca pandemi ini sepertinya ada banyak hal yang menjadi prioritas yang lebih utama daripada sekedar membicarakan tentang hal-hal yang bisa memicu perpecahan di dalam negara. Nah, menyoal tentang KUHP kita ini sebetulnya pada prinsipnya ya, kitab undang-undang hukum pidana kita kan memang warisan kolonial dan memang perlu ada penggantian. Tetapi persoalannya ialah belum dikomunikasikan kepada segenap masyarakat Indonesia yang sangat berbineka tunggal ika. Nah, kelompok-kelompok minoritas seperti pemangku masyarakat adat, agama minoritas, kelompok-kelompok yang beragam secara gender seksualitas itu nggak diajak sama sekali. Ketika harusnya ya pengalaman kita misalnya ketika suatu raperda akan diundangkan menjadi perda itu kan ada sebuah proses komunikasi sejak keluar naskah akademiknya, kemudian kita harus mengundang konstitusinya, dan tidak ada satu kelompok pun yang boleh ditinggalkan di situ. Walaupun pada akhirnya kita akan memutuskan sesuatu yang mungkin akan memberatkan yang lain, tapi paling tidak sudah ada komunikasi, sudah ada argumen-argumen, dan itu yang harus disertakan. Orang semua tahu bahwa selama ini kitab undang-undang hukum pidana kita banyak mengandung kekurangan-kekurangan, tapi itu difahami karena ini adalah warisan kolonial. Dan misalkan beberapa hal tertentu, misalnya masih dilegalkan hukuman mati, kemudian hal-hal yang lainnya terkait dengan nilai yang normatif bagi kelompok agama tertentu, tapi bagi yang lainnya kan belum tentu mencerminkan itu sebagai kepribadian, kultur, budaya, tradisi, dan peradaban adilku mereka. Ini sangat berbahaya. Makanya itu menurut saya akan ada protes secara terus-menerus, dan jika ini diabaikan akan mengancam perpecahan bangsa ini. Menurut saya itu pemerintah harus bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, itu dari faktor demokrasi, dari etika politik. Karena etika politik ini sangat tidak etis. Ini adalah melanggengkan kekuasaan kelompok mayoritas tertentu, karena kelompok mainstream. Ini juga tidak baik untuk sebuah negara besar yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan terdiri atas komponen bangsa yang sangat berbineka tunggal ika. Harusnya ini sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia. Nah, ini yang harus dikritisi betul-betul sehingga tidak boleh terjadi hal-hal yang manipulatif dan bersifat mayoritas. Dan yang terakhir terkait dengan pengesahan suatu undang-undang dari rancangan undang-undang itu harus sudah mendapatkan persetujuan dari banyak pihak, dari seluruh elemen, dari mayoritas masyarakat Indonesia, bukan berdasarkan jumlahnya tetapi keterwakilan suaranya. Dari setiap elemen itu ada keterwakilan suara, dan itu yang tidak didengar sama sekali. Ini satu presiden buruk terhadap demokrasi kita. Kita ini bagian dari bangsa Indonesia, ini tumpah darah kita, kita lahir dan besar di sini ya, tanah tumpah darah kita ya Jogja. Kita sebagai orang Jogja, bagian dari Indonesia ya, kita harus fight. Ada meskipun misalnya situasi politik di tahun 2016 bulan Februari itu kita sempat digeruduk, tapi kita sebagai warga negara yang baik telah melakukan kewajiban atau tanggung jawab yang baik, ya kita tetap punya hak untuk beraktivitas di ruang publik, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, walaupun banyak orang-orang yang aktif mereka sangat biner, mereka belum memahami sepenuhnya tentang bineka tunggal ika, tentang rohnya keberagaman dalam konteks Pancasila dan NKRI itu seperti apa. Kita anggap saja ini adalah sebuah proses pembelajaran. Tapi menyedihkan hari-hari ini, bahkan misalnya kami itu kan ada pementasan budaya untuk kawan-kawan transpuan di ruang publik, yaitu tujuannya memang memberikan, menyajikan hiburan untuk masyarakat umum. Akhirnya nggak berani karena banyaknya protes. Akhirnya ya kita pending juga. Nah, belajar dari proses-proses yang terjadi, misalkan ketika munculnya berita itu tadi, ini mengerikan hal-hal ini. Apalagi adanya pengesahan undang-undang KUHP ini jelas mencederai perasaan banyak kelompok-kelompok minoritas yang tidak dilibatkan dalam dialog
ya menjadi ya tentu saja kecolongan, karena akan ada potensi untuk bisa munculnya perda. Misalnya di Bantul sudah ada perda anti prostitusi, nanti juga akan ada perda anti LGBT. Bias. Tentu saja seperti yang kita sering kita lakukan, dia ada serangkaian upaya yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat si adalah bagian dari strategi. Yang jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan internalisasi, penguatan kapasitas, kemudian dalam pergerakan ini kita adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Dan itu salah satu strategi bagi kami untuk paling tidak mendapatkan, walaupun bukan penerimaan, tapi kita masih bisa punya panggung. Bunda Ruli sempat cerita soal kondisi pasca pandemi. Lalu gimana teman-teman Iwayo berjuang setelah pandemi ini, Bunda? Kita masih fokus pada program resiliensi untuk penguatan ketahanan kawan-kawan transpuan di DIY, sebab kerentanan ekonomi ini tentu saja menjadi meningkatnya stigma, diskriminasi, serta kekerasan juga terhadap mereka. Sehingga kita fokus pada bagaimana memberikan dukungan melalui bimbingan teknis, memberikan coaching terhadap usaha-usaha ekonomi produktif, melakukan kerja-kerja bersama untuk meningkatkan kesempatan berusaha untuk kawan-kawan, dan tentu saja mendekatkan kawan-kawan pada akses hak-hak dasar seperti menuntaskan KTP bagi kawan-kawan yang tidak punya KTP, supaya mereka bisa ngurus BPJS, bisa mengakses vaksin dari pertama hingga booster, kemudian supaya mereka juga mendapatkan jaminan sosial dari program-program Pak Jokowi, misalnya dengan mendapatkan bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Itu kan itu menjadi hak mereka, terutama mereka yang jelas sebagai warga Yogyakarta, tinggal di Jogja, dan jonder kalau mereka dilewatkan ketika pengajuan nggak diajak hanya karena mereka berbeda gendernya. Itu kan sebuah diskriminasi yang masif, saya kira. Sehingga upaya-upaya yang kami lakukan pada saat ini lebih kepada penguatan kapasitas individu, usaha, dan membangun usaha bersama agar mereka mendapatkan akses ke UKM, bikin pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dalam usaha kecil mereka, misalnya membuat shibori, membuat batik tulis, kemudian ecoprint, kemudian kita juga mengerjakan kayak pernak-pernik seperti itu yang punya nilai jual di dunia pariwisata, mengikutkan mereka pada pameran-pameran. Nah, kegiatan-kegiatan ini perlu terus distimulan dan juga didorong secara terus-menerus, karena penguatan ekonomi itu niscaya tanpa dukungan dari networking dan tentunya dukungan dari pemerintah yang sangat diharapkan. Bukan semata dukungan finansial, tapi memberi kesempatan kepada kawan-kawan bisa punya kesempatan meningkatkan skill hingga meningkatkan kualitas dalam produk-produk dan bagaimana mereka memasarkan produknya, misalnya melalui skill, melalui media sosial yang mereka miliki, kemudian dalam upaya-upaya untuk bisa mengeksplorasi itu dalam kerja-kerja yang berbasis kualitas, itu sangat memberikan peluang untuk bisa meningkatkan resiliensi, untuk bisa pulih dari situasi pandemi ini bagi kawan-kawan kelompok rentan. Saya kira bukan hanya kawan-kawan transpuan, tapi juga disabilitas, perempuan pekerja seks, dan sebagainya juga masuk di sini. Kita kan dengan program inklusi yang kita lakukan ini memang memprioritaskan hal-hal yang demikian, supaya kawan-kawan ini menjadi inklusi dengan pergerakan masyarakat lainnya dalam mengatasikan dampak dari pandemi. Dalam obrolan tadi, Bunda Ruli selalu menekankan kalau kita perlu melihat lagi sejarah dan belajar menerima keberagaman, karena itu sudah menjadi budaya kita, budaya di Nusantara, di Indonesia.